Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau nunjukin nih beberapa ide untuk hampers lebaran buat orang terdekat kita, saudara kita, teman kita gitu kan. Ini contoh aku buat hampers sendiri untuk dibagikan ke saudara gitu. Contohnya kayak gini guys. Tuh, ini tuh ada isinya nastar, permen, coklat, sama semprit gitu, semprit coklat. Terus dia itu kayak gini loh, ada nastar. Terus ini aku kasih stiker sendiri, aku cetakin stiker It Mubarak. Ini semprit coklat, ini putri salju, sama ada permen, stick candy gitu, kayak gini. Tuh, kayak ini isinya per boxnya ini aku kasih 4. Tuh, ada yang dapat red velvet. Terus ada juga yang permennya itu kayak gini. Ini permen mutiara. Tuh, jadi kan simple tapi mewah gitu, bisa dijadiin hampers. Simple tapi mewah, jadi sama orangnya nanti bisa juga di pakai ditaruh di meja waktu lebaran gitu kan guys. Terus tasnya ini aku kemarin beli di Shopee murah aja, cuma nggak sampai 5.000 rupiah kok guys ini. Tuh, jadi simpel kan, bawanya juga nggak repot gitu pakai tempersnya. Cuma kemarin emang ini aku belinya 2 model, warna hijau sama warna putih ini guys. Tuh, isinya kayak gini, lucu banget kan. Apalagi aku kasih stiker, karena sebenarnya kan kuenya tuh nggak ada stikernya gitu, cuma aku kasih stiker sendiri It Mubarak. Kalian bisa kreasikan stiker sendiri, bisa selamat hari raya Idul Fitri atau yang lainnya, mohon maaf lahir batin gitu bisa. Cuma aku ini stikernya simpel aja sih, kayak gini isinya 4. Tuh, lucu banget kan, ada stick candy-nya gitu kayak gini, nastar, putri salju. Oh, kayak gini guys, ini masih sebagian aja sih, masih ada, soalnya stikernya habis jadi belum ditempel lagi gitu. Bisa jadi referensi paket hampers kalian nih guys. Kalau kalian bingung ngasih hampers apa ya gitu, kalian bisa pakai paket cooker, terus kalian beli boxnya, box tentengnya di Shopee deh, di marketplace lain. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you Sarali.